Hi everyone. Hampir 60%, yakni sebanyak 27 dari 40 wakil di World Tour Final 2022 telah terisi. Tersisa 13 slot lagi yang akan dipastikan setelah Hilo dan Australian Open. Inilah perwakilan setiap negara di World Tour Final 2022 update pasca French Open 2022, di mana China mengirim wakil terbanyak sebanyak 6 wakil. Kita mulai dari negara Tiongkok. Tiongkok telah meloloskan sebanyak 6 wakil, yakni di mixed double ada Zheng Siwei Huang Yaqiong dan Wang Yiliu Huang Dongping. Kemudian dua wakil dari sektor women single, yakni Chen Yupei dan He Bingjiao. Kemudian dua wakil juga dari sektor women's double, yakni ada Chen Qingqing Jiayifan dan Zheng Yu Jiang Shuxian. Kemudian Tiongkok juga masih berpotensi menambah dua wakil lagi, yakni masing-masing dari sektor men's double dan sektor men's single. Selanjutnya negara Malaysia yang telah memastikan mengirim 5 wakilnya di WTF kali ini, yakni 2 dari sektor men's double Aron Chia Sohoyik dan men's double Ong Teo. Kemudian dari sektor women's double, Malaysia juga telah memastikan 2 wakil, yakni lewat pasangan juara French Open kemarin, yakni Perlitan dan Tina. Kemudian juga ada nama pasangan women's double Vivian dan Lee Min Ho. Kemudian dari sektor mixed double, Malaysia juga telah memastikan 1 wakil, yakni ada nama Goh dan Lai. Selain itu, Malaysia juga masih berpotensi menambah wakilnya 2 lagi, yakni dari sektor mixed double dan 1 lagi dari sektor men single. Kemudian ada negara Thailand yang sudah memastikan 4 wakilnya di WTF 2022 kali ini. Dari sektor men's double ada 2 wakil, yakni Jongkol Van dan Rowinda Prajongjai, serta nama Aimsat Bersaudara yang telah memastikan lolos ke top 8 WTF. Kemudian di sektor mixed double ada nama sang nomor 1 mixed double dunia di Chapol dan Sapsire. Kemudian dari sektor women single, mereka juga telah memastikan lewat nama juara dunia tahun 2013, Ranchanok Intanon. Kemudian, negara Thailand juga masih berpotensi menambah 2 wakil, yakni 1 lagi dari women single dan 1 dari mixed double. Sementara itu, wakil dari tanah air Indonesia baru memastikan 2 wakil, yakni di sektor men's double, ada nama Fajar Alpian dan Muhammad Rian Ardianto, serta Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Tetapi, negara Indonesia masih berpotensi menambah wakilnya, yakni 2 wakil dari men's single, serta 1 wakil dari mixed double. Senada dengan Indonesia, India juga baru memastikan 2 wakilnya di World Tour Final kali ini. Dari sektor men single ada nama Pranoy, dan dari sektor women single ada nama Pusarla Venkata Sindhu yang telah memastikan lolos ke top 8 WTF. India masih berpotensi menambah wakil dari sektor men single dan 1 wakil dari sektor men's double. Negara Korea Selatan juga baru memastikan 2 wakil yang lolos ke WTF kali ini, yakni dari sektor women single ada nama An Se-young dan 1 dari wakil women's double yakni Jeong Na-eun dan Kim Hee-jung. Korea Selatan hanya berpotensi menambah 1 wakil lagi yakni dari sektor men's double. Dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, Jepang termasuk sedikit. Tahun ini mengirim wakilnya ke WTF, di mana hanya baru memastikan 2 wakil saja, yakni dari sektor women's double ada Nami Matsuyama dan Chiharu Shida, kemudian dari women's single ada nama Akane Yamaguchi. Potensi Jepang menambah wakilnya hanya 3 wakil lagi, yakni dari sektor 1 men's single, 1 mixed double, dan 1 men's double. Kemudian ada Denmark yang telah memastikan 1 wakil lewat men single andalannya yakni Victor Axelsen. Denmark sendiri hanya berpotensi menambah 2 wakil lagi yakni 1 dari men's double dan 1 dari mixed double. Senada dengan negara Denmark, Taipei juga baru memastikan 1 wakil saja yang lolos ke WTF kali ini yakni dari sektor men single Tai Chu Ying dan berpotensi menambah 2 wakil dari sektor men single dan men's double.